Ya, ide membuat kafe itu datang ketika kami mulai tiba di STFT ISK-nya sekitar awal 2019. Yang saya perhatikan ialah ada mahasiswa yang pingsan di kelas, terutama mahasiswa yang tinggal di luar. Dan penyebabnya kadang-kadang karena mereka harus datang pagi-pagi dan mungkin tidak sempat sarapan. Dan ada juga yang harus tinggal sampai jam 4 sore. Saya mulai mencoba mengatasi hal itu dengan tindakan kecil, yaitu saya membuat roti sekitar 50 buah setiap hari dengan harga Rp2.000. Dan saya taruh saja di dekat tata usaha dengan ada kotak yang terletak di situ untuk mereka masukkan uang yang mereka ambil atau sebagai pembayaran dari roti yang mereka ambil. Yang saya perhatikan ialah tidak pernah uang di kotak itu berjumlah 100.000. Dari situ saya berpikir, siapa yang mau mengambil secara sadar Rp2.000? Itu berarti ada mahasiswa yang benar-benar tidak bisa membayar, tapi mereka membutuhkan makanan karena mereka lapar. Kami berusaha mewujudkan kafe ini. Dengan bantuan United Evangelical Mission di Jerman, kami menerima dana awal untuk bangunan dasar dari kafe ini. Di kemudian hari kami perhatikan bahwa mahasiswa begitu banyak sehingga kami perlu menambah ruang makan. Dana dari itu kami dapat dari kantor Sinodi. Langkah yang berikut, kami melihat bahwa pelanggan membutuhkan kamar kecil kalau mereka duduk lebih lama. Karena itu kami berusaha membangun WC dan dana untuk itu kami usahakan sendiri. Dari hasil penjualan, dari bantuan teman-teman, rekan-rekan pendeta dan alumni. Kembali kepada ide awal mendirikan kafe ini, saya sebenarnya sangat tertantang sekali dengan apa yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Nari. Dia berasal dari Kebumen. Saya ingat satu waktu pada hari Jumat, dia datang menolong untuk mempersiapkan barang-barang atau ruangan untuk ibadah. Dan saya sengaja tanya dia, Nari, kau sudah makan? Karena saya melihat dari wajahnya, dia benar-benar tidak sehat. Mama, saya mau makan apa? Saya lalu memberikan dia Rp100.000 dan dia pergi, dan saya suruh dia pergi makan. Dari situ kami minta, suami saya dan saya meminta dia untuk sekali, kalau dia ada waktu datang membantu di rumah dan kami menolong dia sedikit-sedikit. Tidak lama dia meninggal dan saya tidak tahu itu bahwa dia sebenarnya menderita sakit lambung yang sudah parah. Dari situ juga timbul ide untuk membuat program bus bayar untuk sesama. So, kalaupun ada kafe, mahasiswa tidak punya uang, mereka pasti juga tidak bisa makan. Nah, ide bus bayar untuk sesama, dari mana kami dapat dananya? Di awal, rekan-rekan yang di tim FOHA ini mulai ya tidak percaya, apa mungkin itu? Lalu ide itu mulai kami keluarkan pada waktu FOHA ini didirikan 31 Oktober 2020, bahwa kami akan memberi makanan gratis kepada para mahasiswa. Dan itu ada di sini, bahwa setiap mahasiswa bisa mengambil kupon kalau mereka tidak bisa membayar, tapi mereka lapar. Ajaibnya, begitu banyak orang yang menyumbang untuk bus ini, sehingga sekarang ini walaupun ada kupon yang bisa diambil oleh mahasiswa, kupon masih ada dan uang yang tersedia untuk itu sekitar Rp2.963.000. Bukan hanya dosen dan para pendeta yang menyumbang, ada juga mahasiswa yang tidak mau mengambil uang kembaliannya dan mereka bilang ini untuk bus. Dan saya menganggap ini satu hal yang baik, yang bisa dikembangkan juga oleh banyak kafe-kafe lain, yaitu bahwa mereka sebenarnya bisa turut berpartisipasi
dalam meringankan penderitaan orang-orang yang lapar di tanah yang sangat kaya ini. Ide yang berikut yang mau kami kembangkan ialah lampu solar untuk kafe ini, supaya kami juga hemat energi tapi juga ramah lingkungan. Dan yang berikut kami mau berusaha agar supaya Foha ini mempunyai semacam air atau proyek air bersih. Sedangkan adik yang melayani di Foha ini setiap hari adalah mahasiswa berganti-ganti. Dan mereka mendapat honor yang kecil dari setiap minggu, dan juga mereka dari membuat roti, mereka juga mendapat sedikit upah. Datanglah ke Foha, atau pesanlah kudapan dari Foha. Dengan ini Anda membantu para mahasiswa, dan juga membantu, katakanlah, orang-orang yang memasuk kudapan di Foha ini. Ada mahasiswa juga yang memasuk kudapan di Foha ini, dengan demikian mereka juga memperoleh sedikit uang untuk kehidupan mereka berstudi di kampus ini. Di Foha ini juga kami menyediakan buku bacaan sederhana yang bisa dibaca oleh mahasiswa selagi mereka menunggu pesanan, atau kalau mereka punya waktu luang. Jadi ada perpustakaan ini dengan buku-buku sederhana. Di Foha kami menghidangkan roti dengan berbagai isi, ya, berbagai pla, ada pla keju, ada roti kopi, ada roti dengan pla susu, dengan roti bawang putih khas Foha yang kami buat sendiri. Kami mencoba meramu dari berbagai resep sehingga mendapat sesuatu yang cocok untuk lidah mahasiswa dan yang bahan-bahannya ada di Papua. Selain itu ada kudapan-kudapan sederhana seperti pisang goreng, wajit, nasi tulut, dan hal-hal seperti itu bisa Anda peroleh di Foha. Anda juga bisa memesan dari kami kalau ada ibadah di rumah, kalau ada acara-acara di rumah. Kami biasanya bisa membuat dalam jumlah yang banyak dan itu bisa diantar. Siapa yang mengantar? Mahasiswa yang mengantar. Dari itu mereka mendapat uang perjalanan, biaya ongkos kirim itu biasanya diterima langsung oleh mahasiswa kami. Jadi dengan memesan dari Foha, Anda menolong juga mahasiswa yang bekerja di sini dan yang mengantarkan pesanan Anda ke rumah. Di sini juga Anda bisa memesan makanan ringan seperti mie, tapi juga ada nasi goreng, ada nasi gurih yang bisa dipesan di Foha. Jadi dapat dikatakan makanan kami sederhana saja, tidak mahal, berkisar. Kudapan kami mulai dari 2.000, ada yang 3.000, roti 5.000, dan makanan makan siang sederhana itu hanya 10.000 rupiah. Murah kan? Murah tapi sehat. Dan jangan lupa bermanfaat bagi komunitas kampus. Dan tidak hanya komunitas kampus STFTI SKINA, tapi saudara-saudara adik-adik kami dari Katolik yang berhadapan dengan kami dari asrama Fajar Timur, tapi juga mahasiswa Uncen juga menjadi tamu kami sejak teratur. Juga mahasiswa S2 dari Utunga Island, mereka mempunyai tempat pertemuan itu selalu di kafe kami. Dan mereka adalah penyumbang terbesar dari bus dari gerakan untuk menolong mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu atau katakanlah mempunyai dana yang sedikit. Datanglah ke Foha, kafe ini sangat terbuka, tidak ada AC, tidak ada apa-apa, tapi udara bisa mengalir masuk keluar, dan kami berusaha membuat atau menaruh hiasan-hiasan khas Papua. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa menolong Anda juga untuk melihat bahwa usaha-usaha kecil kalau dilakukan dengan sungguh, dia akan membawa manfaat yang besar bagi banyak orang.